Disebabkan aku dapat duit YouTube aku yang pertama, hari ni kita orang pergi satu unplanned trip ke Penang. Aku akan share dengan korang tempat menarik untuk makan dan review jujur tempat-tempat makan ni. Inilah dia short trip aku ke Penang. Okay, so assalamualaikum hello guys. Apa khabar korang semua, okay ke? Okay, so hari ni aku datang Penang. Dalam video ni aku akan selitkan sekali. Hari tu aku dah datang Penang dah, pasal aku patah balik KL. And aku pergi kerja, aku datang balik Penang dengan kawan-kawan aku ni. Kedai pertama yang kita orang pergi adalah kedai makan pagi. Kedai makan pagi ni kedai baru, so kita nak try test tengok macam mana makanan dia, sedap ke tak. Korang boleh masuk parking sini lah. Inilah parking yang aku masuk tu. Lepas tu korang boleh parking dekat parking lot ni. Ini korang boleh berjalan lah. Kedai makan pagi tu semua ada dekat sana je. Sini yang dah. Sekarang ni aku dekat restoran harap makan pagi ni. Kita orang just tiba-tiba je datang kat sini. Kita orang pun tak tahu. Kawan aku pun tak tahu yang restoran ni wujud. Tapi kita orang masuk je lah. Dan kita orang try lah makanan dia. Aku tak tahulah korang dengar ke tak. Sebab tu aku cakap dekat dengan kamera macam ni. Sebab restoran ni bising dan ramai gila. Kita orang beratur dekat 30 minit tadi pun boleh masuk. Kedai ni baru buka lah, so aku akan beritahu jujur lah sedap ke tak sedap ke apa ke. Kan aku memang tak ambil kicap ni. And then aku ambil kopi orang kita. Harga dia panggil 90 sen. Kopi orang kita ni dia macam dia punya must try item lah. So aku nak try lah sedap ke tak. Kopi orang kita. Banjir tu. Nanti kau kena hirup dari situ. Tahu kau ni kot. Tahu kau masih kecil. Kenapa? Aku order wantan mi kicap. Kawan aku diorang ni order kuecau ni ke. Kuecau Chinese style macam tu lah. And then aku ambil kopi orang kita. Harga dia tak adalah mahal sangat, murah. Tapi portion dia kecil lah. Nanti aku bagi tau jujur. Jujur lah. Jujur, nanti aku bagi tau. Saya nanti. Sedap kan? Okay. Siapa nak tanya aku sedap ke tak? Sedap ke udah? Okay. Sejujurnya, makanan kat restoran ni kurang rasa. Kuetiau and wantan mi tawar. Tapi boleh makan bila campur dengan cili potong yang aku request ni. Yang betul-betul sedap adalah kopi orang kita, which is sangat recommended. So, overall aku bagi 5/10. Kuetiau sedap boleh tak? Boleh eh? Kan kau tak tahu apa? Boleh! Ini orang Penang tau, tapi dia tak tahu apa. Macam mana? Aku macam berharapkan bawa dia ni. Kita tahulah. Kita tahulah mana nak pergi. Dia pun tak tahu. Mochi. Alam tak? Aku ada try satu makanan tradisional ni, nama dia mochi. Dia adalah tepung pulut salut dengan kacang. Rasa dia lemak manis and sedap. Aku bagi 8/10. So ni kita panggil mochi. 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 In Malaysia kita panggil apa? Mochi. Pajak. Pau. Macam ni. Biskut kacang. Sedap. Apakah yang kau rasa? Kacang ke kacang? Tak kan? Okay, so ni ada kawan aku ni, dia beli muaci. So rasa dia macam gelemat-gelemat pasal letak kacang. Dia adalah dia adalah traditional makanan Chinese lah. And ni first time aku makan. Tempat ketiga kita orang pergi adalah kawasan jual jeruk dekat Pasar Chow Rasta. Dekat Penang ni memang famous dengan jeruk and ramai akui jeruk Penang ni lain. Kawan aku cakap ni tempatnya aku wajar rekod sebab ni ada tempat viral kat sini. Apa nama dia udah? Horsah. Kawasan tadi yang kita masuk tu kawasan jeruk lah. Korang boleh beli jeruk dekat situ. Aku tak tahu pula dekat Penang ni ada banyak jeruk. And dekat situ ada satu kedai tu dia punya trademark. Beli tanpa was-was, which is senang lah untuk korang sebab kat sini banyak kedai Chinese kan.
Okay, so aku jumpa tempat yang tenang sikit, which is tak bising sangat. So aku boleh berborak lah. Dan dekat tempat tadi ada satu tu, nama kedai tu di Jeruk Kita. Tu kedai favourite kawan aku ni, which is dia recommend lah. So kalau korang nak beli jeruk ke apa, beli kat situ. Kat situ memang tak was-was lah, situ memang halal. Aku dapat satu ilmu baru. Tadi dia tunjuk aku ada menara depan ni. Aku kan macam gempar sangat. Lepas tu dia kata kat aku, kalau kan KL ada KLCC, dekat Penang ada menara Komta. Last sekali untuk hari pertama ni, kita orang singgah makan nasi kandar Rafi. Makanan dia aku bagi 6/10 sebab aku ambil kuah campur ni dan rasa macam cili tak masak. Disebabkan kita orang dah agak penat, esok hari kita nak bangun awal pagi untuk ke Penang Hill, kita ambil keputusan untuk balik berehat dan fokus untuk itinerary esok. Pagi ni kita bangun awal sebab kita nak pergi Bukit Bendera. Sepatutnya kita bangun pukul 5.30. Dan sekarang ni kita nak pergi rumah kawan aku ni. Lepas tu kita orang nak hantar kereta kakak dia apa semua tu. Lepas tu kita akan terus ke Bukit Bendera. Perjalanan Bukit Bendera dari sini lebih kurang dalam 30 minit. Ini adalah dua orang yang kata nak bangun awal. Aduh, hari ni tak berapa nak crowded sangat lah. Selalunya sini semua penuh ni. Tapi hari ni tak crowded sangat sebab hari ni di Bali. So, mostly orang tengah beraya lagi. Kalau korang sampai Penang Hill ni, korang boleh bagi IC kat kawan korang, korang boleh beratur. Korang kena bawa IC tau, korang tahu bawa IC ni kena bayar RM40. Kalau korang ada IC RM12 je, korang beratur. Lepas tu korang boleh main tiket berdera dah. Ni dia tiket dia. Tiket tak boleh lagi dah. Kenapa ada 4? Siapa yang paling boleh dipercayai? Saya. Betul lah? Saya. Pegang sendiri. Masing-masing. Okay. Kat tepi-tepi ni ada tulis lah benda yang kau boleh menikmati dekat Bukit Bendera ni. Contohnya macam ada flora fauna, lepas tu pemandangan yang cantik apa semua. Dia lagi best kalau kau dapat tengok sunrise dia. Laluan ni memang sejuk gila lah kalau kau termasuk dalam ni. Pakai jaket pun bagus. So korang kena scan ni jangan hilang tau. Ni sekali beli je RM12. Okay. Panik. Bendera ni korang boleh beli dua jenis tiket lah, satu fast lane, satu normal lane. Yang fast lane ni korang tak payah beratur, korang akan diprioritikan lah. Korang dah sampai dekat first stop dekat Bukit Bendera ni. Dia ada dua pilihan tau, korang boleh hiking juga. And hiking tu ambil masa lama lah sebab korang kena jogging naik atas ni. Oh silam, lama betul dua orang ni kencing. Oi, kau kencing ke berak? Korang-korang macam sesat-sesat sikit kat sini. Ada maps lah, ada Google Maps ni korang boleh tengok. Google Maps pula tak tahu. Tapi yang lain-lain tu ada entry fee lah. Dia pertama dia bukit je. Dan tangga dia ni cerun lah. Aku rasa kalau korang pakai sport shoes dengan seluar track lagi better lah. Aku pun dah mengah-mengah ni. Dia pertama bila korang nampak dekat atas ni, bila korang sampai atas ni korang nampak di temple ni lah. Nak try masuk alam ni, nak tengok boleh ke melawat dekat dalam temple ni. Korang kena buka kasut eh masuk, kena hormat tau. Sekarang ni kita masuk dekat dalam temple ni saja nak melawat lah. Nak tengok macam mana agama lain punya cara kan. Korang kena hormat tau, jaga mulut, janganlah main cakap. Reka bentuk temple ni sangat unik. Aku nasihatkan korang supaya jangan sentuh apa-apa sebab kita tak tahu kat sini secret untuk dorang macam mana. Ini dekat depan masjid ni, korang ada tempat ni korang boleh tengok pemandangan lah. Tapi ni bukan dia punya main lah, main attraction dia. Yang ni korang boleh just nak singgah-singgah dekat depan ni. Ini dua wanita soleha. Azal. Ni ada lambang ni, kawan aku cakap ni lambang England. Depan ni suka pala tau. 30 minit weh kena jalan.
dekat sini lah pagi tadi yang sepatutnya kita orang tengok sunrise, tapi kita orang semua tak jadi. Dan dekat sini kau boleh nampak pandangan matahari di kalau sunrise tu macam cantik gila lah. Kau buat time lapse kan pun masa sesuai. Tak kira hati-hati tak pernah licin gila. Berpaut lah kat something. Aku punya slipper pula slipper licin. So, aku jalan slanting. Macam pedal. Sekarang ni kita orang semua tengah broke. Kita orang cari tempat yang tak payah pakai duit lah. And sekarang ni ada beberapa tempat dia dekat sini kata. Ada photo booth, ada binoculars, ada macam-macam lah. So kita orang nak pergi try yang bawah ni pula. Sorry lah kalau aku cakap macam mengah ni, sebab aku memang mengah gila sekarang ni, penat. Aku sikit weh. Iya dia. Amazing. Sorry lah geng, salah info, kena bayar RM1. Suka turunnya lah. Nampak apa tak? Tak nampak apa pun. Serius? Nampak tak? Tak nampak apa pun. Oh, bantuk. Bawah itu apa benda? Oh, ya, nampak weh. Bawah itu pokok-pokok. Wiwi, kenapa dia terpadam? Oh iya ke? Ni kan tau dekat sini tak boleh bawa makanan, minuman dan lele. Ini snack. Ah, ni snack. Snack bukan makanan lah. Mandai. Masing-masing excited nak tengok. Sagi tengok-tengok tak dapat apa pun. Apa lagi cantik? Semua lah cantik. Dekat sini ada tempat korang nak tulis-tulis tu, lepas tu nak gantung. Tapi orang tu tak ada lah. Yang benda ni berbayar lah, korang kena bayar. Stop tau, mesti kena pergi. Wajib. Sekarang ni kita tengah turun dekat Penang Hill Gallery. Dekat sini kau boleh nampak semua pemandangan Penang. Tapi aku tak pasti, tadi baca macam kena bayar tapi tak ada siapa minta duit tu. Maybe sebab hari ni cuti kot. Kita tengah take 5 sebab semua penat. Aku pun dah penat. Take 10. Kita dah penat gila. So kita relax-relax jap, duduk dekat sini dan duduk sini sejuk lah. Dia punggung korang sejuk. Kalau korang nak naik sini, korang kena fit jugalah. Mengah lah. Pakai slow tap, pakai susukan. Lagi better. So bagus lah kalau korang datang sini, korang nak jimat duit apa semua, korang boleh jalan-jalan kat sini. Korang boleh bawa temen special ones ke siapa-siapa. Nak spend time memang terbaik dalam Penang Hill ni. Tapi kalau korang nak rasa full experience, korang bawa lah duit lebih sikit. Lepas kita orang dah habis berjalan dekat Penang Hill ni, kita orang pun dah lapar. So sekarang ni kita akan pergi makan di kafe-kafe viral dekat Penang ni and review jujur makanan orang sedap ke tak. Okay, so kita orang nak makan dekat Bihua Cafe. Cafe ni cafe viral lah, dia macam Chinese Muslim punya viral. And hari semalam kan aku makan dekat kedai sarapan pagi tu, makanan Chinese Muslim juga. Tapi yang ni yang pure Chinese Muslim dengan rating bagus lah. So aku nak tengok betul ke sedap sangat dekat sini. Apa tu authentic kat sini. Dia order mie udang. Yang ni order kuih chow tang. Wow. Ayah ada berapa? Oh itu telur. Estetik way idea. Nampak ni, ada fume. Apa orang panggil ni? Rasa sikit, rasa sikit. Rasa sikit. Kau man. Dah kebulu nanti baru dapat makan. Siapa boleh bagi tahu aku kenapa perempuan suka tak gambar sebelum makan? Aku bagi dulu. Semua makanan korang sampai, korang try dulu lah. Yang aku ambil yang kuih-tiau ni, aku nak rasa, aku nak bandingkan rasa dia dengan kuih-tiau aku makan semalam. Bau dia memang bau wok-hei ya. Ha, wok-hei. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membayar puasa. Tak baca doa semuanya. Kita try, kita try. Nanti aku bagi semua review, aku buat satu lagi video. Bukanlah dalam video yang sama aku akan bagi tahu jujur macam mana semua makanan. Aku nak rembat dia punya kuih chow teng. Rasa orang putih.
dia rasa bawang putih kot tok ni. So macam mana Ira? Dia angguk tu sedap lah, sebab dia tengah mengunyah. Itu kan. Antara tiga tu, aku lebih suka ibu. Okay, apakah honest review kepada kuih tiaw teng ini? Ini 8%. Okay. Sebab ada lagi yang sedap. Okay. Faham? Ira pula. Okay. Tapi ni kedai makan kedai Chinese. First time lah. So kalau first time macam mana? Okay lah, so okay lah, so aku nak pergi rating lah makanan aku ni, which is aku rasa this is the best kuih tiaw setakat ni aku makan dekat Penang. Aku dah pergi kedai, tiga kedai kuih tiaw, which is yang pagi tu, yang sarapan pagi tu. Lepas tu yang kedua, kedai dekat apa gallery tah yang kau nak bawa ni, Design Village. Yang ketiga dekat Bihua Cafe ni. Bihua Cafe ni aku bagi dia punya kuih tiaw goreng ni 10/10. Dia punya kopi ni aku bagi 8/10 lah, sebab dia manis sangat, tapi dia punya kopi cukup lah. Bagi aku kedai Bihua Cafe ni kenalah dengan dia punya reputation yang orang kata bahawa dia sedap. First of all, memang sedap lah, aku tak tipu. Okay, lagi sekali aku nak cakap, kita dah habis makan dekat Bihua Cafe tu, kau mampu hati sangat lah. Aku bila mood pun dah happy balik lah sebab sedap. Dan sekarang kita nak pergi dekat Ice Tea Cup. Ice Tea Cup ni semalam kita pergi beratur hari ni, kau pergi lagi sekali nak tengok boleh dapat ke tak Ice Tea Cup ni. Kedai Ice Tea Cup ni terletak bersebelahan dengan Pasar Chow Rasta. Kat sini selalunya beratur, so kalau korang datang awal tak beratur lah. Kenapa kedai ni dipanggil Ice Tingkap? Sebab masa mula dulu diorang jual air ni daripada tingkap rumah diorang je. Ice Tingkap ni dikenali sebagai sope juga yang ada ramuan sendiri yang diorang cipta. Last sekali, makanan yang kita orang cari semalam tak dapat adalah cendol. So ni aku beli the famous cendol pinang ni dekat lorong ni. Walaupun beratur agak panjang, tapi laju sebab dia punya serving ni sangat pantas. Sebab cuaca panas, kalau korang beli cendol ni korang kena makan immediately. Abang, kalau tak makan saya langsung tutup. Oh, makan terus. Makan terus lah. Okey. Cuaca bad, you better makan immediately. Okay, thank you. Thank you so much. Dia kena berhati-hati bawa cendol. Cendol penting. Makanan yang kita nak, semua kita dapat. So, sampai masanya untuk kita review makanan-makanan ni. Apa Ira dah macam kau? Ya, kenapa? Apparently, dia takut kau kacau aku. Okay, faham. So, kita ada beli cendol dekat the famous cendol apa benda tah dekat tepi jalan tu. Lepas tu satu lagi tak ada beli ni, Ice Tea Cup. Ice Tea Cup sekejap. Dulu aku makan. Ni Ice Tea Cup. Ice Tea Cup ni kawan aku cakap dia guna pandan, tapi tadi tak ada satu resepi pun pakai pandan. Dia pakai kelapa. So dia tak ada guna pandan lah. Betul. Okey lah, so kita nak try. Come, try. So first kali kita nak try apa? Cendol dulu lah, tak cair lah. Okay, cendol. Jangan kacau. Sudu, sudu. Okay, seorang satu. Kacau. Eh, kacau. Makan pure dulu. Oh, faham. Lepas tu kita makan yang pure dulu. Terasa dulu. Tisu. Takut. Tak pandai lah semua ni. Sedap kan? Meniti. Siapa punya idea lah. Sedap kan? Sedap kan? Orang bismillah tak tak baca pun. Tapi sedap lah, dia punya channel memang channel pure. So korang nak pergi, korang pergi dekat situ, okay? Betul. Kacau. Sudu. Wait. Okay,
sekarang kita kacau. Kacang peas dia, ui. Cakap Cina sikit. Ini begitu lazat. Cakap. Dia kencing goang. Tak adalah, dia memang kerti cakap Chinese lah. Okay, okay. Ngam, memang sedap. 9 per 10. Kau? Cuma. Kau apa pun? I bagi... Sabar, nak rasa dulu. Rasa dulu. Sabar. I bagi 7. 7. Kau? Bagi ganyus lagi. Dia macam sampai bawah tu. Ya. Dia ni 8 lah. 8. Okay lah, so semua dekat-dekat lah. So macam maknanya benda ni sedap, okay? Ya, yeah. Ha, maknanya dia sedap. Macam sedap. Okay dah, makasih semua. Okay. Okay, seterusnya kita nak rasa ais tingkap ni. Ais tingkap ni aku tak tahu apa yang viral dia. Aku tak faham apa yang viral dia, aku tak tahu. Tapi kita nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai. Eh, sedap lah. Rasa dia tak ada kat dalam dunia ni. Baru first time aku rasa weh. Gila dia. Wah, dah korang pula try. Mana selalu korang? Gigit bila korang. Thank you. Sedikit lagi tu ni. Makan. Sebab susu. Itu tak nak cakap rasa dia tak ada dunia ni. Ha. Serius. Sebab aku tak excited nak rasa. Rasa lamb prawn ni best. Cuma tak ada rasa. Orang terkacau kot tadi dia spray-spray tadi. Dia spray pakai kot spray kereta tu. Kot spray cemen tu, spray pakai benda tu. Sebab tu kot sedap. Tak. Benda rasa dia. Tu tahu tak apa? Apa? Itu sorbet. Oh, sorbet. Kita ada buat lem sorbet. Ya, tapi kan dia jenis air. Apa lah sorbet ni? Ingatkan dia letak soda. Apa soda tu? Siapa dah? Enter tu kan? Tak dengan dunia ni kan? Sirap. Okay. So sekarang ni, kita pergi kepada review lah. Aku bagi ni. Tak, bukan ni. Ni dah. Ni dah. Ni. Yang ni berapa? 8 per 10 lah. No lah. No. No. Berapa? 7 lah. 7. Kau? 9. Serius lah? Ya. Sebab pelik. Ha, dia pelik tapi sedap, acceptable. Ha, acceptable. Viral. Macam-macam kat dalam ni. Ha. So kita faham kenapa viral. So kedai-kedai yang kita dah pergi ni, bagi aku semuanya memuaskan lah. Puas hati lah maknanya. Mood kita pun elok nampak. Berbanding dengan kedai semalam panas. Tapi paling gurih sih. Sebenarnya tujuan aku buat video nak berjalan lama semua ni, aku nak bagi tahu korang yang aku dah dapat duit video aku yang pertama. Aku sekarang ni nak buat challenge sebab aku dah dapat, aku dah berjaya monetize dan aku dah dapat duit pertama YouTube aku. Aku nak buat challenge. Challenge tu adalah aku akan kurus dalam masa 3 bulan. So apa yang aku buat sekarang, aku nak botak dengan kepala dulu. Aku botak and then masa kepala aku rambut dah tumbuh, masa tu aku dah kena kurus lah. Aku dah kena turun at least 15 kg. Aku ada idea. Apa? Nak asyik bambai je kan. Macam mana? Kita suka letak semua ke mata kita kan. Ha? Okay, cakap lah. Okay, ni semua. Okay, bye-bye. Bye-bye. Oh, faham. Sampai sini je video aku. Korang jumpa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Kita jumpa lagi. Bye. Bye-bye. Bye. Lagi. Bye. Okay, lanjut. Beyond gravel, beyond